Hai Bongkarior, welcome back to Bongkar Bareng. Kali ini bersama gue Rezara. Ini adalah sebuah device yang membuat kalian punya mata kedua di rumah, yaitu Aldo CCTV 360 Smart Camera. Terlihat jelas ada 360 derajat smart kamera. Ini artinya kamera ini bisa berputar 360 derajat. Jadi kalian tidak perlu khawatir kamera ini ada blind spotnya gitu ya. Jadi ini satu kamera bisa untuk satu ruangan semua. Dia ada full HD 1080. Lalu ada SD card. Ini fungsinya untuk menyimpan media yang ada di kamera ini. Lalu ada fitur wireless. Dan ini adalah QR code untuk kalian download aplikasinya supaya lebih mudah untuk mencarinya. Kita langsung buka saja, unbox. Kita akan coba keluarkan ya. Cuy, mantap. Ini keren sekali. Seperti ini ya teman-teman. Kita lihat dalamnya ada apa terlebih dahulu. Kartu garansi. Ada sebuah adaptor. Lalu ada juga kabelnya. Oke, lalu ada juga. Ini kalau kalian mau pasang di plafon atau di tembok bisa menggunakan ini. Dan ini adalah kalau kalian mau pasang di tembok, yang dihubungkan dengan mur ini adalah rumahnya ini. Guys, sekarang kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa device-nya. Kalau dilihat sangat simpel sekali, hanya ada tulisan Aldo CCTV di bagian depannya. Lalu ini adalah bagian kameranya. Hadapkan ke atas sedikit. Di bagian bawah sini adalah ada tombol reset. Kalau ditahan 2 second dia akan reset. Dan di bawahnya adalah slot untuk micro SD. Yang bagian atas ini adalah infrared yang berfungsi untuk kalau misalkan di malam hari supaya tetap terlihat. Lalu di bagian belakang ini adalah antenanya. Lalu ini port LAN. Device ini rasanya sih bisa dikonekkan dengan cara wireless maupun secara wire. Ini power charger ya, 5 volt. Jadi kalau kalian mau pasang ini harus selalu terhubung dengan portnya atau chargernya. Jadi luar biasanya produk ini ternyata ada fitur yang bisa untuk kita ngomong melalui handphone. Nanti keluarnya lewat speaker yang ada di sini. Gua udah hubungkan dengan power. Oke, jadi caranya adalah untuk kita berbicara harus tekan tombol yang ini nih. Tekan untuk bicara. Halo, halo. Halo. Tes, tes. By the way, dia ada sensor geraknya, jadi kalau misalkan dia menangkap ada pergerakan di depan objek, kita bisa nyalakan fitur untuk sensor gerak itu. Sebelah kirinya adalah tombol kamera. Jadi kalau kita pencet, dia langsung mengcapture gambar dan tulisannya tersimpan di album. Di sebelah kanannya, kalian akan lihat gambar video. Lalu di sebelah kiri ini adalah speaker. Kita coba untuk menggerakkan kameranya. Kalau mau ke atas, dia digesernya ke bawah. Kalau mau ke bawah, dia gesernya ke atas. Tiltnya itu sampai 120 derajat. Nah, untuk pennya, kiri berarti geser ke kanan. Kalau mau ke kanan, gesernya ke kiri. Pennya adalah 355 derajat. Kalian bisa mengatur arahnya, mau ke titik mana yang kalian inginkan. Ketika si kamera ini mendeteksi ada pergerakan di depannya, dia akan bisa langsung merecord gitu ya. Ada fitur yang luar biasa sekali dari Aldo CCTV, setel penyimpanan awan. Artinya ini adalah cloud system. Kalau gue bilang ini salah satu fitur yang luar biasa sekali karena bisa membantu kita kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalkan ya ada maling terus ambil SD card-nya. Device ini sangat berguna sekali kalau kalian melakukan langkah-langkah preventif. Nah, Bongkarior, di CCTV Aldo ini ya, itu ada fitur yang namanya night vision dan dia menggunakan infrared. Luar biasanya adalah ini tidak perlu disetting melalui handphone atau gadget kalian karena dia akan otomatis menyala ketika mendeteksi keadaan dalam kondisi gelap. Contohnya kayak gini nih. Nah, itu guys, dia akan langsung menyala. Sekelilingnya ada lingkarannya ini ada merah untuk menangkap pergerakannya. Oke, Bongkarior, cukup sekian review kali ini. Kalau kalian mau beli produk yang luar biasa ini, Aldo CCTV 360 Smart Camera atau produk berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mncshop.com.